detik-detik gol Madura United dianulir oleh sang pengadil lapangan. Ya, blunder Andri Tani Adriansyah pada menit-menit terakhir harus pupus bagi Madura United. Usai sang pemimpin atau wasit yang memimpin laga antara Persib kata versus Madura United menunjukkan akhir dari babak kedua sehingga gol tersebut pun dianulir. Bahkan pelatih Madura United sampai geleng-geleng kepala akibat ulah sang wasit pada laga ini. Laga Persib Jakarta versus Madura United pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Hasil tersebut pun membuat Madura United masih memimpin double klasemen BRI Liga 1 hingga pekan ke-10 dengan koleksi 23 poin. Sedangkan Persib Jakarta yang sebelumnya berada di urutan ke-5 klasemen dengan nilai 20 poin naik ke peringkat ke-4 dengan nilai 21 poin dari 10 poin.